digoreng, dipanggang. Guys, yay, aku makan di Cui Hua Restoran dan pesanan makanan pertama adalah jeng-jeng. Ini apa ya namanya? Saya lupa guys. Bentar. Namanya okay, mie. Oh, sushi. Nah, ada mie. Mini, apa mini? Wow, ada 3 rasa guys aku makan. Apakah aku bisa makan semuanya? Ini yang malah yang pedes. Jadi ada ayam sama mie. Porsinya enggak banyak ya. Ini yang pedes. Nah, ini kayak bakso ikan habis itu sama mie. Tuh, ini yang cincang yang enggak pedes. Enggak pedes, guys. Terus ada satu lagi, guys. Oke. Okay. Jang-jang. Mari kita coba ya guys. Enak guys. Coba kita coba ini. Ini apa ya? Apa ya ini, kayak tepung sama udang, ikan, nggak tahu deh apa ya ini. Panas. Penggemar malah kalian harus makan ini. Yummy, yummy, yummy. Wah, pedes guys, enak. Jadi daging ayamnya. Ini guys, dagingnya. Jadi satu lagi itu aku pesan yang kering, yang nggak terlalu banyak kuah. Yang satu lagi belum datang. Tapi ini yang nggak bisa makan pedes jangan dicoba, pedes. Jajan, satu lagi. Jadi dia mie sama mie-nya yang mie ini, mie yang begini guys. Mie-nya beda ya sama yang tadi. Terus dia ada wonton. Wontonnya ada wonton udang. Kita cobain wonton udangnya dulu. Udangnya banyak banget. Bentar. Aku gigit setengah ya. Hey guys, kelihatan gak? Udangnya super banyak. Buat kasih kalian lihat. Kelihatan gak ya? Bentar ya. Nah, kayak gitu jelas. Udangnya.
kalau untuk buntutnya ini enak. Oh ya, harganya di 146 mop semua 3 kali. Jang. Ada yang tahu enggak nih kamarnya? Hotel mana nih, guys? Wah, jadi ini banyak banget rak-rak. Tuh, raknya banyak banget dan bisa taruh koper di sini. Terus ini kayak bisa tempat buat ganti baju ya. Nah, ini bisa tutup. Terus ada kaca gede buat kalian narsis. Apakah kalian udah keren dan cantik dan cakep ya kan? Terus itu ada baju juga, baju untuk habis mandi atau baju tidur mungkin. Nah, terus habis itu ada mana lagi? Wah, di sini ada sofa yang gede banget untuk nonton TV, guys. Terus ada tempat kerja, kalian juga bisa kerja di sini. Terus jang-jang, ada kulkas, terus ada apa lagi nih? Tempat buat kopi. Habis itu ini ada air. Nah, terus ada ininya, kopi-kopinya tinggal kalian masukin celup, celup, masuk gitu ya. Terus menikmati kopi di pagi hari. Terus, ini ada rasa-rasanya apa aja. Buat air panas juga ada. Kulkas. Wow, minumannya banyak. Mau minum boleh, guys, bayar. Biasa. Terus ini ada apa lagi? Wow, ada kacang, ada anggur, ada coklat, dan lain-lain. Ini apa nih? Oh, terus ada nih. Apa nih namanya? Pop mie ya. Tapi bayar juga, guys. Kalau Tajir Sultan mah gak apa-apa ya, makan aja. Nah, ini ada teh TWG, guys. TWG. Yuhuu. TWG gak tuh. Habis itu ada apa lagi nih, guys? Ini hati-hati ya. Buat kalian yang mau pakai jangan pecah. Harap jangan pecah, guys. Terus ini apa nih? Ada pop mie hati lau juga. Wah, terus ini tempat tidurnya gede banget, guys. Menurut aku ya, tempat tidurnya ini bisa untuk 2 orang. 2 orang bisa nih, beneran. 2 orang bisa. Terus di luar itu, dari sini sih kelihatan ya, guys. Itu tempat, aku dari sini ya, takutnya silau ada tempat tidur kalian juga nggak lihat jelas. Nah, ini tuh wahana air, jadi kayak waterboom gitu, kayak kita bisa duduk putar-putar ke bawah, putar-putar ke bawah nggak tuh. Nah, di sini, guys. Nah, tuh berdua bisa lah. Terus kamar mandinya wow gede sekali. Nih ada 2 wastafel ya kan, jadi biar pagi hari tidak rebutan. Kalau buat nginep 2 orang ya nggak rebutan, 4 orang juga bisa antrinya nggak terlalu lama. Tuh 2 wastafel, terus ada bathtub, guys. Bisa menikmati bathtub. Nah, buat teman-teman gak usah beli lagi nih dikasih nih bath minerals. Jadi with lavender, wah pasti wangi banget. Hilang-hilang, ini apa sih? Bunga ya? Hilang-hilang. Gimana bacanya, guys? Nih. Aku cium sih, wangi banget ya. Terus ada apa lagi nih? Kamar mandi buat nah, terus ini buat mandi. Loh. Kenapa ya? Yang buat malah di transparan, terus yang ini malah mengkilap. Aman. Ternyata ada pintu, guys. So, ada yang tahu enggak ini hotel mana, guys? Okay, guys. Jadi aku tanya nih. Lah, ini baru jam 8, jam 20.52 kan? Dengar, kalian kelihatan nggak? 20.52. Terus aku mikir kenapa di sini semua blackout gitu, nggak ada lampu kan? Terus tadi kata satpamnya itu, kalau
setiap bulan hari Selasa minggu pertama. Jadi setiap bulan minggu pertama hari Selasa mereka bakalan blackout. Ini dua hotel ya, blackout untuk 1 jam dari 8.30 sampai 9.30. So aku tanya kenapa? Dia enggak tahu. Wih. Terus teman-teman Noho Channel ada yang tahu enggak kenapa bisa begitu? Galaxy. Galaxy ini ada keseruan apa aja, dia juga ada banyak mall, terus seperti biasa lah ya, selalu ada kasino. Wow, let's go, masuk dulu ya guys, yuhu. Wow, selalu ada pertandingan performance kayak diamond-diamond di depannya gitu guys. Dan kalau di sini emas-emas gitu, relax. Switching tatang. Nah, ini ada lobbynya guys. Crystal lobby. Crystal lobby. Wow. Show-nya ini biasa ada waktu-waktunya, guys. Ta-da! Welcome to Galaxy. Show-nya tiap kapan ya? Wow. Tapi ada jam-jam show-nya guys, aku juga nggak hafal. Nah buat teman-teman yang mau belanja, nah bisa ke sini tuh, kiri kanannya ada tempat belanja tuh. Duh, ada DFS juga. Teman-teman nunggu semuanya, kayaknya sampai di sini dulu ya untuk episode kali ini. Jadi tadi kita udah jalan-jalan kemana aja, ayo dirangkum guys. Ada beberapa tempat yang untuk cocok untuk foto-foto. Terus tadi aku juga ada share tentang ada 3 tempat ya untuk dari Chuhai bisa datang ke sini. Terus habis itu apalagi, oh ya bus gratis juga di semua tempat, kayak ada tempat apa pelabuhannya, terus ada pesawat, terus ada apa lagi dong, pokoknya keren-keren lah. Kalau di Macau kalian bisa naik bus gratis ya. Terus kata temanku namanya Fuchai karena bus Fuchai itu apa, jadi maksudnya bisa memberikan rezeki, bus yang memberikan rezeki. Terus sebenarnya aku mau share dikit ya, kalau kalian itu ke kasinonya, kayak tadi di dalam kasino sih kita nggak boleh ngonten ya, cuma aku bisa berbagi tips gitu. Kasino Venetian, dia nggak gitu banyak makanan dan minuman. Terus kalau kasino di City Star, wah itu mantap pol, ada ektar, terus ada kue kayak roti sosis, terus ada beberapa minuman yang enak banget. Tadi ada passion fruit sama atau apa passion fruit sama jelly, nata de coco, okay. Terus ada minuman yang aku suka banget, green tea sama aloe vera, honey green tea aloe vera, itu favorit aku. Terus ada milk tea, bubble milk tea, terus mereka buatnya di situ, tapi sayang banget aku nggak bisa ngontenin guys, padahal oh my god, enak banget, City of Star enak banget. Terus kalau apa ya, tempat apa lagi ya? Sementara aku bisa sharing itu dua dulu, dan Galaxy juga ada minumannya kayak orange juice dan lain-lain. Tapi menurut aku ya, kalau disuruh pilih ada City of Star, Venetian, Parisian,
aku milih kasinonya City of Stars. City Star itu pokoknya enak banget. Orangnya baik banget, datengin kamu untuk mau minum apa gitu. Yeay. So, jangan lupa selalu subscribe, like, comment, dan share YouTube Noko Channel. Bye-bye semuanya.